Ini mas bos. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mukis Kalem. Selamat datang di channel saya Mukis Kalem. Hari ini mas bos kita berada di Sulusuban. Tepatnya di kandang kita mas bos. Ini masih bersama mas Ansori yang masih bikin pakan nih mas bos. Jadi ini adalah kulit dari batang singkong nih mas bro. Kulit dari batang singkong. Nih, dibantu dengan mas siapa ini mas? Mas Aldi mas bos. Nih pemirsa nih kenalin mas Aldi mas bos. Jadi mas Aldi di sini bantu kita untuk nyeset batang singkong mas bos. Itu pakai pret mas bro. Nih kalau mas Aldi pakai pret. Tuh, jadi pakan ini mas bro digunakan untuk pakan kambing mas bos. Jadi batangnya pun bisa dimanfaatkan seperti itu untuk kayu bakar. Cuman paling kayu bakar bertahan 1 bulan, soalnya ada nonor mas bos. Kalau udah lebih dari 1 bulan udah lapuk dia. Nih mas bos, jadi seperti inilah kalau kita pelihara kambing. Ini sebenarnya nggak pelihara, ini dagang mas bos. Jadi untuk kalau untuk pakan kambing dagangan kita nggak dikasih makan ya mati mas bos. Jadi untuk musim kemarau seperti ini kita harus pintar-pintar cari pakannya. Ini masih dalam lingkup perdagangan, apalagi kalau pelihara banyak mas ya. Biasanya kalau pelihara banyak dibelikan onggok mas bos, untuk ini bisa untuk campuran. Nah kelebihan dengan dari kulit daun singkong ini mas bos, mengandung senyawa karbo mas bos, karbohidrat, vitaminnya juga ada mas bos. Jadi di sini cukup lengkap, sama hampir sama dengan daun singkong mas bos, vitaminnya. Jadi daun singkong itu memang sangat-sangat luar biasa mas bos. Batangnya bisa dimanfaatkan, kulitnya juga bisa dimanfaatkan, apalagi isinya mas bos. Kalau banyak banyak cuan mas bos. Nih. Oke mas bos. Jadi ini ada sekitar 1 rit batang singkong tuh di dalam tuh ada mas bos. Kita tunjukkan yang belum diseset mas bos. Tuh. Nih, yang belum diseset sangat banyak. Yang diseset yang ini mas bos. Nih. Ini udah kering mas ya? Sudah kering mas bos. Jadi kalau untuk pakan cuman 5 ekor, 1 hari 1 karung tuh cukup mas ya? 1 karung. Sisa ya? Sisa 2 hari. 2 hari. 2 hari mas bos. Jadi 1 karung bisa untuk pakan kalau cuman 5 ekor bisa 2 hari mas bos. Tercukupi. Mas bos, nutrisinya tercukupi, serat kasarnya tercukupi, vitaminnya pun mengandung antioksidan juga nih mas bos di kulit batang singkong. Jadi jangan kira ternak kambing itu enak mas bos, ya enak pas jualnya. Nih lihat perjuangannya mas bos. Nih jualnya pun sekarang harganya agak menurun mas bos, sangat menurun, bukan agak menurun. Ini sangat turun karena pakannya sulit. Jadi daya beli masyarakat pun berkurang karena musim kemarau mas bos. Jadi otomatis kalau musim kemarau seperti ini daya belinya berkurang karena hasil tanam tumbuh dari tumbuh-tumbuhan pun tidak ada panenan mas bos. Kecuali seperti sawit, karet pun banyak yang trek mas bos. Sawit pun banyak yang trek kalau musim kemarau seperti ini mas bos. Jadi seperti inilah suka dukanya jadi peternak kambing, pedagang kambing kalau musim kemarau. Ini setiap musim kemarau selalu nyeset mas bos, selalu nyeset pakan seperti ini. Ini pun kadang-kadang di kandang itu juga ada daun singkong kering. Jadi daun singkong kering itu dapatnya bukan ini mas bos, bukan pas orang nyabut kita ngambil daunnya masih hijau, bukan. Jadi bawa sapu lidi di bawah kebun-kebun singkong mas bos yang belum dicabut, jadi disapu itu untuk campuran, dicampurkan dengan kulit singkong ini mas bos. Nih. Kalau sampai tidak percaya nanti bentar lagi saya tunjukkan di kandang kita mas bos. Ini di tepatnya di depan kandang ada rumah saudara yang nggak kepake, jadi dipakai untuk nyimpen pakan mas bos. Nih. Jadi seperti ini kalau dikeringkan bisa awet juga mas ya. Bisa awet. Ini kalau dikeringkan bisa sampai 1 bulanan juga mas. Bisa, ini mas bro. Dijemur. Dijemur.
sampai kering, kadar air tidak ada. Ini di dalam aja nggak dijemur, udah kering ya? Ini nggak dijemurin. Itu nggak dijemur? Enggak. Udah kering. Kering, apalagi kalau dijemur. Soalnya kalau siang, Mas Bos, di luar mencapai, kalau dari BMKG di Lampung Tengah, mencapai 36 sampai 37 derajat Celcius, Mas Bos. Jadi di dalam rumah aja seperti kayak dipanggang gitu. Apalagi kalau di luar rumah. Sebenarnya dipasang AC, Mas, tapi berhubung AC kita ya AC alami. Jadi kalau pakai AC, Mas, Mas Ansori ini masuk angin. Mas Bos, ini AC alami ini. Ini dibuka semua, Mas Bro. Jadi kalau nggak dibuka panas kayak dipanggang nih, Mas Bos. Oke, Mas Bas, nanti kita tunjukkan di kandang kita. Kalau pakan tuh sangat-sangat susah, makanya daya beli masyarakat itu berkurang karena panenan, mayoritas panenan di Lampung Tengah ini singkong, Mas Bos. Mayoritas singkong, jadi panenan berkurang. Sekalipun ada yang dijabut, Mas Bos, itu daunnya ndak ada. Daunnya rontok, tinggal pucuknya doang, Mas Bos. Sekalipun ada cabutan, jadi daunnya nggak ada, ya terpaksa kita seset batangnya, Mas Bos. Ini sekalipun dibelikan onggok, Mas Bos, kambing itu kalau belum biasa makan onggok itu ya nggak doyan. Harus diajarin dulu minimal 1 bulan lah. Terus kita habis beli onggok 1 bulan turun hujan, Mas Bos. Jadi percuma. Ini, Mas Bos. Jadi seperti inilah untuk persiapan pakan kambing yang makan di bawah pasar besok. Jadi ini Mas Kenton masih ngambil kambing, Mas ya? Masih ngambil kambing, Mas Bos. Jadi Mas Ansori siapin pakannya, ada juga teman satu, Mas Bro, yang tugasnya karena kambingnya udah jadi-jadi kemarin ditaruh di tempat orang tani, jadi ya kumpulin hari Jumat karena hari Sabtu mau dibawa pasar, Mas Bos. Biasanya pasaran kan Sabtu dengan Selasa, jadi kita udah cek-cek. Biasanya kalau pasarannya Selasa kita kumpulkan di Senin, kalau pasarannya di Sabtu kita kumpulkan di Jumat, Mas ya. Nih. Oke, kita tunjukkan di kandang kita dulu. Pakannya sangat-sangat pakan elit, Mas Bos. Jadi pakan itu sangat-sangat bagus, Mas Bro, untuk musim kemarau ya, Mas Bos. Kita sudah sampai di kandang, Mas Bos. Jadi jaraknya paling sekitar 50 meter dari kandang tempatnya setan tadi. Nih, pakannya, Mas Bos. Nih, jadi pakan ini daun singkong yang kering sudah jatuh di tanah disapu, Mas Bos. Jadi untuk musim kemarau pakannya dicampur dengan pakan ini, Mas Bos. Ini daun singkong kering disapu. Jadi seperti inilah susahnya. Apalagi kalau untuk pengkondisian di kandang ini, Mas Bos, saya sangat tekankan untuk pakan alami. Karena kalau dia campur onggok, campur fermentasi ataupun campur dengan sentrat, itu susutnya jauh drastis, Mas Bos. Nih, ini pakan alami, Mas Bos. Jadi ini ada 75-80 cm. Yang sudah kita kondisikan tuh pakannya, Mas Bos, bisa sampai lihat sendiri di situ. Kalau nggak habis seperti itu, nanti dicampur dengan sesetan batang daun singkong, insya Allah habis tuh, Mas Bos. Walaupun pakannya seperti itu, sampai bisa lihat sendiri kondisi kambingnya, Mas Bos, masih terjaga badannya, Mas Bro. Itu yang 70-75 cm, yang 75-80 ini udah pesanan dari petani, Mas Bos. Ini tinggal diboking petani, tinggal dibawa pulang dengan petani ini, Mas Bos. Oke, mungkin habis Jumat orang taninya kesini ngecek, kalau jadi kita langsung antarkan. Oke, kita lihat di sana ada 16 ekor. Jadi kalau kandang kita ada 3 tahap, Mas Bos. Jadi untuk tahap pengkondisian untuk pengiriman di dalam kotak-kotak itu, Mas Bos. Dalam kotak ini penuh sampai ujung. Kalau sekilas dilihat nggak ada kambingnya, Mas Bos. Cuman di dalam kotak-kotak ini penuh dengan kambing semua. Seperti inilah pakannya, Mas Bos. Nih. Sampai bisa lihat sendirilah. Ini, Mas Bro. Di kandang saya ini stok untuk 60-65 cm, 75-80, nih 75-80, Mas Bos. Ini 70-75 cm, 70 up. Nih, Mas Bro. Dan sini ada 60-65 cm banyak nih, Mas Bro. 60-65 cm. Ada sekitar 568 ekor, Mas Bos. Jadi penuh sampai ujung. Pakannya bisa sampai lihat sendiri. Kalau untuk pakan pagi seperti ini, kita kasih kering-keringan seperti ini, dan singkong kering yang kita sapu. Ini prosesnya kita nyapu dari kandang, dari kebun, Mas Bos. Nah, kalau agak siang dikit, kita campurkan dengan pakan yang masih hijau. Itu ada daun singkong hijau. Jadi daun singkong ini kemarin
sekitar 1 hektar. Ada cuman beberapa orang yang ngarit. Ini ngumpulinnya aja mas bro hampir 1 jam nih mas bro. Karena kita mau ngarit rumput pun sekarang kering mas bos. Nih, dan di sini ini udah dikumpulkan pagi ini mas bro. Ini ada babon. Babon ini ada bibitan jantan mas bos yang merah. Tadi ada yang hitam juga mas bro. Hitam kecil. Oh, hitam kecil 2 ekor tadi mas bro. Mungkin ditaruh di sebelah sana. Oh, tuh ada gembel di sebelah sana mas bos. Gembel. Tuh, gembel. Berarti yang 2 ekor sudah diambil petani. Barusan mas Kenton yang nganterin mas bro. Ini ada. Nih mas bro. Yang betina-betina. Ada betina yang TB5560. Ini ada juga jantan. Bibitan jantan yang merah. TB50-55 cm. Juga ada bandotan. Nah seperti ini bandotan kita dapat dari orang tani mas bos. Jadi mungkin kekurangan pakan di kandang orang taninya. Jadi kita kondisikan dulu. Nah, seperti ini belum layak untuk dikirim. Kalau ini sekitar 1 bulan lagi untuk pengirimannya mas bos. Jadi kita kondisikan kambingnya dulu. Kita sehatkan, kita pulihkan badannya supaya gemuk baru bisa dikirim mas bos. Jadi untuk pengiriman kambing kemarin sudah sempat jalan ke Muaro Jambi tempat Mas Aska sama tempat Mas Purwadi atau Umah Wedus di daerah Pal 10 mas bos, Sumatera Selatan ya, Pal 10. Itu sudah kita kirimkan 10 ekor dan 10 ekor 20 ekor kemarin. Jadi untuk kondisi kambing saya memang tekankan pakannya pakan alami mas bos. Jadi kalau di pakan alami itu lebih kuat di jalan ya mas bos. Soalnya kalau pengiriman kambing itu mati di atas mobil itu masih tanggung jawab saya. Jadi kalau kambing sampai mati di atas mobil itu saya yang tanggung jawab, nggak usah bayar mas bos. Tapi kalau kambingnya sehat sampai tempat, nah baru bayar mas bos. Untuk sistem pengiriman DP 50% sampai tempat pelunasan via transfer mas bos. Oh sorry, ini yang bibitan tadi mas bos. Bibitan jantan 2 ekor mas bos. TB 50-55 cm. Di harga 12.50an mas bos. Rambon nih mas bro, rambon super nih. Oke mas bos. Sini sudah ada orang nih mas bro. Mungkin cukup sekian dulu review hari ini mas bro tentang pakan, tentang kandang kambing kita yang di Sulsuban. Oke mas bos, mungkin cukup sekian dulu review hari ini. Sebelumnya salam hari dari Lampung, salam tenang Indonesia, salam family lover, salam satu hobi, serta salam satu profesi bagi seluruh pecinta kambing seluruh Nusantara dimanapun Anda berada. Tuh, Mas Kenton udah datang, kita mau bantu beliau juga mas bos. Oke, saya Hari, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pirang ekor ku mas? 3 ekor? 3 ekor mas bos. Jadi kita kumpulkan dulu mas bro. Apa? Sini di? Oh. Wes, duduk nih di sini.